Kita plan ya. Main ya. Mobil ini mendapatkan perhatian dari banyak orang. Semua orang berhenti dan bertanya, mobil apa ini? Puji Tuhan ya, alhamdulillah dapat tempat dan bisa berhenti di sini. Panjangnya 9 km ini ya, terowongan ini ada di Swiss. Oh my god. Sempit sekali. Oh my god, sempit. Dan bertanya, mobil apa ini? Puji Tuhan ya, alhamdulillah dapat tempat dan bisa berhenti di sini. Finally, kami mendapatkan camper. Tempat camper ya, untuk istirahat. Ini adalah tempat yang kedua. Yang pertama full banget, ya ampun. Dan kami turun ke bawah lagi, yaitu 27 km. Finally, kita dapatkan tempat ini. Lihat. Oh my god. Terima kasih sama Tuhan karena kami selamat dan mendapatkan tempat ini. Thank you.
ya, maklum ya. Ya jadi jalan. Coba dilihatkan sekeliling. Gimana orang lain?